Ah, Gan, harus jikar satu kapan, Gan? Kemarin sudah di bulan apa ya? Oktober kayaknya. Kalau nggak Oktober, November ya? Apa itu sih, gue lupa. Kenapa? Kelewat gue berarti. Game ya Hame? Enggak. ada komen apa nih? Ada komen apa? Komen apa maksudnya? Ada update belum? Ini udah main belum sih? Baru pilih hero doang ya? Iya, baru pilih hero ini. Itu kalau di band-band gitu kenapa sih? Itu rookie nggak bisa dipakai. Oh. Yang biasa kena band tuh yang biasa sih. Banget sih. Atau OP ya? Yoi. Biasanya kena ban. Terus di report gitu ya sama player ya? Bukan di report, itu maksudnya biar nggak bisa dipakai aja sih masuk match ini gitu. Oh, oke. Okay. Ini yang kiri itu aku, yang kanan itu tatan. 17 kanan 17 kalau lihat dari hero-hero yang diambil sih 17 nya main ini sih main apa kan? Main sakit sih kalau udah jago mainnya. Tapi yang 17 cupu. Aduh. Tadi lu enggak lihat match sebelumnya? Oh, enggak, gua enggak lihat. Enggak pandai. Enggak pandai. Ya Allah. Ya malu-maluin 17 nih. ada Jason gua main, Jason gua. Jason gua terus siapa? Tadi lupa. Jason gua, Adriel, Philip Frame. Terus ini lagi berarti ini yang lagi di kamera siapa? Ini yang biru 20 ya. Oh gitu. Gua nggak main disuruh jadi komentator gua. Udah aja nih emang. Iya tuh kan, aduh. Apain coba tuh? Kan 17 ngapain itu muter-muter doang. Nyerang lah. Nyerang. Kesan gua ayo kasih 3 point. Biasa enak basket sih kalau offline. Biasanya tiap tahunnya selalu mendapatkan MVP untuk angkatan 17 di cabang olahraga basket, cuman sekarang ya mau nggak mau lah ya, lagi online gak nih? Iya, gitu. Pengen sih tonton bisa offline sih. Tonton udah bukan lagi ngurus. Iya sih, tapi sih masih bisa nonton kan? Iya, yeah, asik. Gue tahun depan Oktober juga masih bisa nonton. Bisa kan? Masih bisa. Gue belum lulus habisnya. Sikap 1 kan masih bisa. Sikap 1 bisa. Berarti harus sikap 2 enggak? Iya sih. Datang nonton mungkin bisa sih kalau mau. Yeah. Tapi udah enggak ada 17 lagi yang lain. Ya. Ada lah, ada. Ada. Ada dong. Yang 17 kan yang telat banyak. Oh iya. Kayak gua doang. Oh, ada basket gua ikut main. Jadi boleh. Kami nanti kapan lagi? Harus. Avok siapa tuh?
Adriel. Gila. Cara baca poin ini gimana sih? Itu poin kill. Red team hero has been slain. Satu sekarang. Iya, yeah, satu. Oh iya, artikap 1 kok gak ada siapa yang menang tuh. Dan Blue team has slain the turtle. Kayaknya Red team hero has been slain. 16 deh kalau mau lek. 16? Iya. Gimana nih, kalau menurut lo pendatang baru angkatan 20 oke gak dimainin tim ini? Sejauh ini sih 20 kurang ini sih maksimal kayaknya. Mungkin karena jarang mabar juga. Ini mainnya lagi kacau sih. Iya ya, ketemu aja belum tentu kan? Masih mungkin kayak belum kenal juga malah sama-sama. Apalah yang penting kalau jago mah menang ya kan nih. Iya. Tapi karena agak bingung sih mereka bisa lebih lain untuk nambar gitu lagi. Iya. Itu emang esensi RC Cup dari tahun ke tahun sih. Cuman online-nya emang agak susah ya. Iya. Banget online. Apalah. Daripada sakit kan di rumah. Iya sih. Mending jaga kesehatan dulu kalau lagi pandemi gini. Kapan ke Jakarta kan? Aduh. Masih belum tahu. Kena larangan mudik dulu. Tapi kan lu kalau ke Jakarta nggak mudik, liburan lu. Mudik lu kan di sana. Ada larangan untuk liburan kan? Ada larangan mudik. Gak ada sih. Nah, ya udah sinilah. Bilang aja saya mau liburan lah, bukan mudik. Ribet ter urusannya mesti tes ini itu. Iya. Eh kemarin gua habis ketemu si Joan tuh, si Joan. Apa tuh? Gue. Mungkin. Ya. Yeah. Ngapain lu di sini? Bosan gua. Lu enggak main lu. Lu main lu enggak bisa apa-apa. Sama dong. Gue ini cuma gerakin mouse, kasih hidonya. Dibunuh. Udah ini dong, ini jalan gue tadi. Monitor layar siapa? Red team hero Ingin. Has been slain. Iya. Yeah. Gue di back player roll ini dari tadi nih. Gak apa, kali-kali muncul dikit. Lumba-lumba aja kayak gitu kok. Red team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Di air doang deh. Sekarang naik. Blue team has slain the turtle. Nih, gue nge-lag. Cincinnya yang nge-lag ini, gue juga sama. Ya, lancar gue. Nge-lag, nge-lag. Oh, dua. Blue team hero has been slain. Yah, 17 nih. 17 warna merah kan? Iya, 17 merah. Kita udah kalah uangnya 2000. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Iya, gue sekarang coba terakhir gue, Gid. Oh. Cepet ya, udah coba akhir ya. Nah, iya. Udah cepet dulu sombong. Ini gak ada yang menonton lagi. Eh, gila lu. Gue udah ngaret 2 tahun. Red team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Pengen gue lagi cepet-cepet, kurang cepet apa gue? Udah deh, gue tambah setahun, lu tambah setahun. Gimana? Jangan, tambah setahun, jangan, lu tambah 3 tahun. Mau enggak? Jangan. Eh, gue mahal pawa gedungnya. Ya Allah. Tolong gitu. Gedung murah. Oh. Halo? Red team hero has been slain. Okay.
streaming end. Wah, ya. Pencet. Stream. Red team hero has been slain. Wah, tinggal bentar. Udah santai sekali dulu lah. Blue team has slain the 20. Turtle. 20. Ayo. 17. Bunuh buffnya buruan. Red team turret has been destroyed. Nah, gitu dong. Kalau kata Mukti ini 17 play for fun ini. Play for fun. Gak kurang minat di winnya gitu. Bore aja ya. Apalah. Yang penting ada atlet jagoan kita nih, angkatan 17. Red team hero has been slain. Bisa nih gua. Sebentar. Langsung di lantai 20, bagus ya, PSN. Hey. Agrip bentar ya. Oke. Okay. Red team turret has been destroyed. Widih, 20. Blue team hero has been slain. Ini bukan dia. Kalau 17 bisa win war sekali aja itu. Bisa balik sih. Wah, Lucian-nya belum mati. 5-0. Sisanya men. Red team turret has been destroyed. Ya, 17 sangat. Monster kill. Banyak nih. Red team udah dapat 20 dapat. Double kill. Red team hero has been slain. Orang udah jaga. Triple kill. Red team hero ya, has been slain. Udah Silham mana? Kok lu sendirian kan? Maghrib dulu Silham. Oh baru maghrib aja. Ini 20 mainnya jago sih ngincer core-nya. 17 lawan 20 lawan 17 ya? Iya. Yeah. Red team base turret has been destroyed. Ini dia ada sih. Pasti Selena yang ngincer si core mulu ya? Selena sih tadi gua gak perhatiin sih, gua cuma perhatiin atlasnya tadi. Jago atlasnya. Oh ini atlasnya yang jago kan? Lumayan, sama visionnya sih Selena. Iya, nih kalau mau menang keadaan kayak gini nih si Bennett-nya mau gak mau harus pinter nge-cut minion. Dan split push kan ya? Iya, kalau udah posisi gini. Dan nge-cut-nya nggak kayak gini nih, nge-cut-nya dia harus jalan ke tower minion yang belakang. Iya, minion yang belakang di area musuh, berani nge-cut di daerah musuh. Kalau nggak kayak gitu, bisa mau. Blue team turret has been destroyed. Ini main Bennett, tapi ya gitu nih, Bennett.
Karena salah. Sakit banget. Klinnya sakit banget. Ih, Granger-nya jago. Ya, klinnya sakit tapi Granger-nya jago. Iya. Klinnya sakit tapi Granger-nya jago. Itu ultinya dia on point semua anjir tadi kalau dilihat ya. Dia pinter manfaatin ultinya. Ini detanya. Lagian gua bingung masih. Sekarang ya? Halo Gus. Halo Gus. Lah, si Bagus enggak main. Itu gua rota- main, Bu. Rotasinya, rotasinya ganti lagi rosternya. Rosternya ganti. Rosternya ganti. Kenapa sih ini kalau boleh tahu rosternya ganti terus? Karena belum ada kecocokan. Oh, jadi coba-coba semua ya, trial. Ini istilahnya sebenarnya masih uji coba, soalnya kita nggak fokus ke turnamen ini, lagi fokus ke entry. Widih, entry apa tuh Gus? Entry kan kemarin M2 udah kelar nih, nah sekarang mau fokus entry. Widih. Lagi mau fokus MSC juga, buat MTL season 8. Telkomsel aja jangan M3 dah, Telkomsel aja dah. Segala-segala entry. Ini udah gak poin sih. Ini kalaupun ini gak ada poin ya. Lu kok ngecek gitu ya? Ngecek. Apa aja sih? Rantai langsung sama 20. Bisa langsung di end. Wah? Wah? 17 tuh Ren? Waduh. Waduh. Kok kalau gak ada suren perasaan? Di suren dong. Seumur-umur gue main ML turnamen kalah nggak ada suren anjir. Kelara nih nggak ya. Ya ya. Itu dibajak fix dibajak. Ya ini sih kena mental namanya aduh. Coachnya kaleng-kaleng sih. Ya coachnya lagi nih ya. Boruto Boruto lagiin Boruto kenapa sih dibilangin batu banget Boruto. Ya Boruto tuh main, tapi karena Boruto Boruto udah merasakan Uchiha, udah jahat dia sekarang. Tahu lu, tahu sih Gus. Ini masih ada lagi. Masih ada kelas ya ini ya? Masih ada dua lagi. Dua lagi. Siap. Ulangan siapa ini? Ini next 19 lawan 5 Duta. Ya ampun, ini mah hasil. Karena siapa nih peringkat pertama nih? Iman Duta sih. Sejauh ini sih masih Iman Duta sih. Peringkat kedua 2018. 2018, yes. Bedanya berapa poin tuh? Belum dihitung. Bedanya paling 2 poin sih menurut gue paling 2 poin ya gimana? Bisa gak nih kira-kira 18 peringkat 1 nih? Ketemu final sih, menurut gue final sih pasti ketemunya 18 sama Iman Duta. Bisa jadi ketemunya 17. Ya. Ya, kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam ini sih kalau bisa tinggal. Orang jelas-jelas 17, 3 game gak dapet poin anjir. Kalau ngejek sih, dapet sebenernya, cuman malah. Kadep humas, Muk. Jadi dia bebas bisa ngatur-ngatur panitnya OR-nya. Ya, gitu dia bener kan, kekuatan orang dalam ya. Allah, bener-bener ini. Kelamaan jabat sih, Bagus. Ya, Gus, lu gak boleh gitu, Gus. Kalah udah, kalah aja. Gak boleh gitu dong, lu. Kenapa sih lu? Masih aja, lu kayak gak terima gitu. Lu penyalahgunaan wewenang, Gus, namanya Gus. Tuh, lu penyalahgunaan wewenang tuh denger. Aduh, nggak bener sih si Bagus nih. Jadi nggak mau keluar periode, gue nggak tadi gue sama attitude lu Gus. Nah, tuh denger tuh baru keluar ya, kan sih, tuh unek-uneknya tuh. Nggak bisa nih Gus, dibiarkan. Ini harus dikudeta. Kudeta lu. Ya sudah lah. Gue menyerah deh ini 2 lawan 1 nggak bisa nih. Lu harus digulingin mobil. Ini Maduta lawan 2019. Oh si itu si Onta Salju. Onta Salju. Iya nih Onta Salju mana nih Onta Salju anak 19 nih si Onta Salju. Nih lagi mau join dia. Onta ada Salju ya? Gue bisa ngomong sama ini nggak? Sama Mukti nggak? Bisa. Eh ada si Ilham. Koplak. Okay.
Dari mana aja lu bucin mulu? Lu juga dari mana aja lu? Juga lu bucin mulu aja. Pernah kelihatan lagi sama lu? Hehehe, iya. Udah gak pernah ketemu. Itu udah kayak lu sama cewek lu sekarang. Kemarin udah kontak rektor, email, ya, ketemu telepon. Oh jadi lu yang ngancurin itu, yang ngancurin bahan market. Iya, gua bilang aja. Iya pak, nama, tapi nama asli saya Mukti, gua bilang. Gua kasih nomor lu Muk. Jelas-jelas padahal itu anjir yang pegang sapu. Nggak, videonya udah gua crop bagian lu doang yang mukul. Itu udah nyampe. Mundurlah. Kadang-kadang tuh orang tuh harus maju terus, harus mundur. Iya benar. Oh, ada kontra lagi Mok. Kadang orang gak usah maju, harus mundur aja. Jadi gak ini baru baca di Twitter. I'm gonna touch you like you never know before. Gonna make love. Ini yang jadi komentar siapa aja? You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you to the moonlight. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing on my mind. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you to the morning light. You make me wanna love. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna hold you to the moment. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. Kok bisa diadain kayak gini sih, kan baru ya ini ya? Apa gimana sih? Iya baru. Biar rame dan biar ada, biar apa? Biar rame, biar ada saingan juga. Oh berarti gua nih bisa aja ikut ke itunya dia, acaranya dia yang kayak Iman Buta kalau bener. Ajis anjir. Gue kira itu udah resmi anjir, jadi kayak kalau kita undang dia, dia undang kita juga, ternyata belum resmi juga. Iya iya Mok. Ini udah tentu ngomong. Iya iya. Mulai. Tapi semester depan, semester depan. Ini kita semester depan aja gimana? Mulai di Ilham benar. Ya, dia berlaku immediately semester depan. Special invitation buat Mukti. Ya, lu ikut tuh semester depan. Nah, jadi lu lepas dulu nih, coba sekarang lu lepas. Sekarang udah lepas nih. Semester depan lu ikut. Nah. Boruto siapa sih Boruto? Kan nyebutnya Boruto. Boruto. Boruto gitu. Pancil. Boruto nama aslinya Pancil. Itu siapa? Giovanno. Iya. Apa?
ini yang ngomong siapa nih? Tahu kan? Wawancara namanya Jovano. Iya, rumahnya di Karawang tuh, cerai kan? Karena ini ada sugar. Nggak ada. Iya nih. Layar dia. Ini kan cewek-cewek yang main. Ada biasa. Tahu kan? Tahu dong. Mode biasa. Mode. Gue semangat aja sih. Hode, gue lu jangan semangat dulu. Hode, hode apa? Hode tuh, nih dia ntar mau kirim. Kirim, 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 kirim. Ntar kalau gue ajak ketemuan, ntar cowok. Itu ada, gue liat baca-baca di dagelan banyak tuh. Banyak emang, di dagelan. Boruto pagi-pagi, Boruto. Boruto? Oh, Boruto. Gue ada di Discord ini namanya Boruto. Gue tadi gak main. Eh, 17 gak ada yang menang nih, gimana nih? Pak Yawan 17 yang main nih, siapa? Siapa sih yang main? Sugap. Ah, si Sugap jelek banget, parah. Kenapa sih gak si David gitu, si Aldo pada kemana? Katanya David Aldo udah dikalahin sama tim yang tadi main. Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Gue butuh replaynya kalau emang tim kayak gitu sih. Gitu. Ada, udah ada ininya, bukti surat pernyataannya emang. Ya, enggak. Udah di atas materai. Materai. Materai berapa? Materai 1945. Ya. Ya Allah. Ya. Udah ini tuh mah udah terurai di tanah. Amabet. Gus, mau kerjaan gak Gus? Bagus. Iya. Yeah. Gak ada bagus. Bagus lagi gak ini? Oh iya, bukan bagus anjing. Jovano kali. Boruto, mau kerjaan gak? Ah, Boruto, iya, boleh. Kerjain denah gua sampai selesai. jangan denah. Potongan. Udah jadi gila. Gope, Boruto, mau nggak? Deal. Boleh sih. Deal lagi di sini, deal-dealannya di sini lagi. Oke. Okay. Deal-dealannya di sini deh. Iya, nanti kita transaksinya gampang lah ya. Di tur 26 aja. Di tur 26 50. Iya, itu kan tempat black market. Mau. Baru tahu gua aja. Iya, ini tuh udah kemarin tuh udah ada ininya, udah ada kongres. Ada kongresnya tuh, Tour 26 ditetapkan sebagai tempat black market. Nanti lu kalau mau deal-dealan di situ tuh. Ham, mati, lu hati. Mau kerjaan gak? Oh iya, Ilham sih. Oh iya, nama gue Ilham. Iya. Nama lu di sini Ilham. Iya, benar-benar. Itu nama ini kan, apa namanya? Nama samaran. Nama anonimus, iya, namanya bukan di dalam derajat sebenarnya. Bukan di dalam derajat. Lu mau kerjaan kan? Apa tuh? Mau nih, bener nih. Apa dulu? 500 ribu. 500 ribu. Kerjain potongan gua sendiri. Bukan potongan lu, potongan ini bukan potongan. Betul. Denah gua sendiri. Gimana mau gak? Dia aja gila banget. Dina gua sendiri kan? Bukan. Apa dong? Dina gua sendiri. Dina gua sendiri. Anjir. Iya. Ini ngomong-ngomong kita ngomongin ini, kita nggak komentarin draft pick-nya nih. Belum main. Taruh lah. Komentarin dulu. Dari draft. Menurut analisis Mukti nih, Mukti kan sang pro player di sini nih. Menurut gue dari draft pick nih, apapun draftnya 2019, menurut gue no chance sih, gak ada kesempatan untuk menang. 19 lawan siapa, Mok? Lawan Imaduta, anjir. Imaduta, iya, Imaduta mah menang dong. Iya, Imaduta mah menang. Dia mau nge-pick apa aja, mau nge-ban Layla, mau nge-ban Laylul, semua juga menang dia pasti ini. Imaduta lagian kok bisa sih dibolehin ikut nih? Iya, parah.
Gua tahu jago. Gua mah enggak ikutan. Iya, panitia. Boruto gua enggak ikutan ya, Boruto ya. Boruto ikutan lah. Gak paham. Siapa tuh? Gue. Oke, orang adepnya ngomong tuh. Gimana nih? Gimana Duta enggak ikutan? Salahin siapa dong? Ini tarifnya lah siapa lagi? Orang kemarin tuh gua, kita panitia OR udah sepakat kan. Satu arsitek aja deh. Nah, enggak usah. Kadep. Oh, jadi gitu. Sebenarnya lu pada enggak mau Iman Duta ikut. Enggak mau, udah enggak mau. Jadi sekarang lu terpaksa Iman Duta ikut. Waduh, ya, panitia gimana ini? Karena sama juga mandat kan. Sebagai panitia itu harus ikhlas, nggak boleh kayak gitu, netral. Siapa sih KDP sekarang? KDP siapa sih? Itu yang kemarin kalah, oh. Oh, yang kemarin kalah. Ih. Oh. Yang rumor-rumornya kalahnya satu banding. Satu banding berapa tuh? Banding 5.000 ya? Allah. Gak denger sih gue, Bungus. Jangan nespeng Bungus. Gue bercanda doang. 1.25.000 Kalah main ML kan? Iya, maksud gua itu. Aduh, kalah main ML. Kalah main ML, mau bosen enggak sih dia kalah di mana-mana menurut gua. Kalah di mana-mana. Woi, udah mau mulai nih. Ye, gua udah pasti gua dukung Iman Duta. Iman Duta ya? Iya. Noh, lu bayangin Onta Salju pakai Leslie anjir. Onta salju, oh ini onta salju namanya udah serem nih. Onta mana ada di salju? Ada anjir, onta salju. Lu pada nggak tahu sih, lu kayak Boruto aja nanya-nanya onta salju, kebingungan. Onta salju, gimana nih dalam onta salju? Oh ya udah mulai mo. Tapi kalau menurut grafik ya, menurut gua nih ya, Bitcoin lagi turun. Ya, ya bawa-bawa kok. Bitcoin lagi turun nih, kira-kira yang menang siapa ya? Menurut konspirasi global elit, ini yang kalah pasti nih lawannya Iman Duta nih, Iman Duta lagi naik banget. Sumpah anjir, anak bawa-bawa Bitcoin segala macem kesini loh. Gila, ini Elon Musk mendanai Iman Duta nih kayaknya nih. Merah siapa Muk? Merah tuh coba lihat dulu yang merah nih tim 2000 itu 2019. Ah, 2021 aja belum masuk. Iya, makanya ini gua nunggu angkatan 2021, gua pengen join mereka aja kalau harus sikap. Ya, mundur dong. Kagak mau deh, enggak jadi deh. Jadi lah, deal deh deal. Gua bantuin bayar BPP lu. Iya, gila tuh lihat. 2%. Sponsorin 2%. Jangan dong. Apalah mau. Kali-kali tunjukin lah kesetiaan. Pada tahun 2020 itu, sekarang grafiknya udah menurun yang namanya loyalitas. Nah, di sini lu stand up for it gitu. Lu berdiri tunjukin kalau lu tuh setia buat untas. Enggak, Gus, makasih, maaf, di sini enggak ada Gus, siapa sih, lu manggil hantu ya? Di sini ada Itu tower siapa tuh? Tower apaan sih? Orang lagi keluar anjir, bisa bahas-bahas tower lu tiba-tiba. Gak jelas banget tuh. Enggak, gak boleh gitu, Mo. Itu tower siapa? Jawab gue, itu tower siapa? Tower siapa? Gue juga gak tahu. Red Team Hero has been slain. Oh, tuh kan digantai kan. Itu buff siapa tuh? Rebut lah. Red Team Hero has been slain. Lumayan anjir. Kayaknya metanya gak pakai buff ini. Kayak tau, Mo. Meta, kalau kata bagus nih meta di master namanya, dia pakai meta master di master katanya. Wah parah, berarti ngatain 19 pakai meta master ya? Iya sejujurnya iya sih. Emang kalau pakai meta master nggak boleh? Boleh, gua biasa pakai meta elite. Tahun kemarin gua juara pakai meta elite. Wah gua pakai meta GM gua. Wah lu berarti lebih tinggi lu, ah gua gak mau lah lawan lu. Kuat tuh lawan lu, kayaknya kuat deh.
gua pake meta meta GM, gua diem doang. Meta GM diem doang. Di tower gua. AFK lu ya. Meta GM AFK ya. Gimana sih? Bisa-bisaan ada meta diem aja aja. Ada. Red Team Hero has been slain. Kalau kan memang udah banyak update-annya, lu udah berapa lama enggak main? Gua enggak main RL udah lama, gua enggak pernah main. Red Team Hero has been slain. Iya, gua biasa main, kita mainnya game-game Feeding Frenzy. Feeding Frenzy. Oh. Feeding Frenzy. Oh, maaf. Salah ya? Ih, enggak usah gayaan ngomong lu blepotin. Iya, maaf. Itu kalau di gua serigala siapa tuh? Itu serigala akhir. Saya terakhir silat dong. Silat dong. Serigala terakhir. Yang main kan Iko Uwais. Enggak tidak lah, Muk. Gila nih. Nih Boruto tolong dikondisi ini nih seperti binatang gitu. Tawanya udah beda sekarang. Red Team Hero has been slain. Mok, azan Mok. Salat dulu. Azan Isa. Eh tuh tadi gua di itu di chat nih sama anak kita strategi gimana menang nih orang nggak ada chemistry, nggak bisa nggak pernah main bareng. Oh ya iya aja sama gua aja main bareng bermain sama. Ya parah ini sih tim apa sih 17 tim percobaan ya sih. Tim eksperimen memang. Ya, ada jadi tuh yang penting ada 17. Oh kan tahun ini pada lulus mau 17 mau. Namanya juga tim Ore ini namanya. Ada David, masih ada Aldo, masih ada Yu kan. Si itu juga main, si Yunus main, lu main. Udah kagak. David udah main FIFA sama gua. David main FIFA. Oh, ya enggak mungkin sih. Kalau Mukti main, oh Mukti udah enggak main ML nih, main. Iya Boruto enggak main. Main maksudnya main PUBG. Main PUBG Boruto. Tima, mau Tima dimainin. Udah nggak main lagi dia, dimainin. Iya. Semua. Bok, tawernya hancur Bok. Iya, udah dari tadi hancur tuh Hayabusa. Sibuk banget nih. Ada yang pakai ini enggak? Ada yang pakai Texana enggak? Ada. Adanya Rexona di sini sama ini. Sana enggak ada kopi. Enggak ada. Blue team turret has been destroyed. Carpling. Red Team Hero has been slain. Ada lagi nih. Oh, dari segi permainan. Red Team Hero has been slain. Bisa Blue Team Hero has been slain. Bikin gua. Tetap 17 lah ya. Red Team Hero has been slain. Ada poin. Oh, itu. Patra diejek mulu ini. Agak sakit hati sih. Oh, ada sakit hati. Itu nggak boleh sakit hati, harus terima hasilnya seperti itu. Nggak mau. Semua ini gara-gara ilmu. Gue tuh caster ngomong sejujurnya. Red Team Turret has been destroyed. Blue Team Hero has been slain. Blue Team has slain the turtle. Lebih seru nih ketika offline nih kita mending pertandingan nih volley futsal gua bantai-bantai pasti gua main volley. Main volley udah pasti gua bantai. Wih, Leslie di sini double kill. Gila lu. Kok Iman Duta bisa di-press nih? Tunggu dulu nih. Karena mau roda itu berputar mau.
Iya, cuman kenapa 17 rodanya enggak muter-muter? Soalnya kempes tadi. Oh. Dipompa ya rodanya, belum dipompa. Belum dipompa. 17. Ini sumpah ini Leslie-nya jago sih. Ternyata gua meremehkan Leslie-nya ontas enggak gitu. Nah. 12 siapa aja nih yang main deh? 19 gua enggak tahu pemain ya, gua cuman tahu nick-nicknya doang aja. 19 yang main Mukti. Itu 2 tahun lagi. Oh. Main 19 aja. Oh, parah sih, Mu. Ya, ya, ya. Ya, lu jangan bikin gua makin mundur dah di sini dah. Lu gila lu ya. Red team hero has been slain. Kata Boruto sih gitu, kata Boruto. Aduh. Dan Boruto. Red team hero has been slain. Yang bisa main FIFA ini lu? Parah. Ini ngapain nih? Get that item. Gak punya apa-apa juga. Waduh, ini 19 kuat sih ini. Lu meremehkan banget. Iya, makanya gua terlalu meremehkan karena pertandingan sebelumnya menurut gua enggak kayak gini. Cuman ini enggak kuat-kuat amat sih gua, cuman bisa dibilang masih bisa unggul lah. Itu kalah tuh Leslie. Enggak berani. Ini Leslie-nya sih kuda hitam sih menurut gua ya. Enggak bisa dihitung, enggak bisa diremehin. Juga ternyata sakit juga dia. Dia yang ngegendong anjir 63. Geri. Oh, itu HE-nya HE anti max itu. Mukti, mau kenapa lu enggak bisa main sih, Mok? Sekarang sih. Gua dia itu tadi itu 17 bisa buat main. Kalau sebenernya pengen ngajak lu, cuman lu belum masuk kategorinya gitu. Kategori apaan sih lu? Kategori jago gitu. Oh, gua belum masuk kategori. Iya, jadi gak masuk meta gitu. Ya Allah, belum masuk gua jadi ya. Meta. Meta apa sih kalau itu pakai metamorfosis ya? Buka meta suren. Surrender. Iya, gua gak pernah ngeliat surrender. Blue team turret has been destroyed. Bisa, sini bisa. Gua jadi komen saat Red team hero has been slain. Iya. Gila, kalau volley gua never surrender, mau engkau cek volley gua lanjut main volley mah. Kalau badminton gimana, Mok? Kalau badminton jangan deh. Kalau badminton ketemu gini gua udah mager sih. Ini paling cupu di seluruh angkatan. Ya parah sih. Parah ini. Parah. Kosong dong itu dong. Mungkin pernah menang ini ya. Red team turret has been destroyed. Gak kayak yang kalah mulu itu si kabit. Siapa sih yang kalah mulu si kabit itu? Oh, Ilham. Boro-boro jadi kabit. Kabit. Tuh, parah kabit. Blue team hero has been slain. Panitia bayangan, apa kabar, Muk? Panitia bayangan.
Apa? Tapir. Oh, tapir. Ya dia TGA cuman ya gitu kan anjir, tapi enggak pernah join Archicup lagi. Kok parah sih, enggak ikutan ini gua ya. Lu enggak ikutan gua sih, orang tadi lu yang mancing-mancing gimana sih? Gus? Eh lu gua sama Boruto sih bagus ya lu ya. Siapa tuh? Dia. Blue team turret has been destroyed. Boruto ID. Boruto IDN ya? Iya betul. Boruto IDN. Jir, Boruto fan base dong. Gue tuh fan fan banget sama Boruto. Oh, lu nggak fan? Boruto lu versi itu versi Boruto IDN. Betul. Wah, ini 19 dibantai fix. Eh nggak dibantai sih, memberikan perlawanan. Aneh dah gue 19 lawan 18, 18 menang. Eh menang comeback sih, 19 hampir ngalahin. Oh berarti 18 hoki berarti nih, 18 tadi hoki comeback dia pakai Alucard. 19 ternyata kuat bro. Ini feeling gue nih yang ketemu di final nih berarti nih 19, 18 sama Niman Duta. Feeling good. Liput gigi lu, pilih liput tuh, ga ada poin. Eh lu, ga ada poin. Jawab kan lu kalau ga ada poin. Woy kameramennya ini ngeliatin rumput nih. Emang kenapa sih? Ya Allah. Liat yang war dong. Ah jangan lah, nanti sedih lagi keinget kalau war kalah mulu. Dan lupa itu ada yang hampir ke comeback. Cuman ya ya aja amal ya udah lah. Gue kasih tahu sekali lagi ya, kalau tercomeback tuh posisinya ada tulisan we lose itu. Kalau ada kalau win tuh beda tulisan tuh nggak bisa dibilang comeback nih, maaf aja nih. Tapi sengaja itu amal makanya. Ya ya gini nih gini. Waduh Leslie-nya mati nih. Iya, Leslie-nya mati. Cuman gue lihat di meta Archicup tahun itu ya, kalau diperhatiin nggak ada meta pantun, nggak ada meta pantun. Oh, iya, kurang ada meta pantun. Ya. Iya, kurang ada meta pantun sehingga pemain tuh panas gitu ya. Itu dulu penyebab bisa panas di match akhir tuh karena dimantunin. Iya. Sama yang namanya kalau misalnya mukti gitu lah. Itu biar semangat nggak sih? Iya bener nggak sih? Biar semangat bener. Harus ada meta pantun. Bener. Kasih tahu meta. Iya, itu dia. Makanya sekarang nih kenapa sih nggak ada yang berani pakai meta pantun? Gimana nih kurang nih? Wah ini bisa ke comeback nih jangan-jangan nih. Iya bisa ke comeback nih. Tapi comeback PHP aja. Oh masih dong. Karena ada comeback PHP gitu, comeback yang nggak jadi comeback. Itu sengaja amal, itu namanya amal. Itu gue isinya tuh matchnya kalau nggak salah sampai ngelewatin maghrib tuh, dari sore sampai ngelewatin maghrib tuh kalau nggak salah matchnya. Itu match terlama sih, itu harusnya iya, final. Iya itu harusnya final, cuman sayang ya nggak ketemu di final. Astaga, aduh, ups. Ini gimana nih lu, gak boleh gitu, lu harus bilang ups.
has slain the Lord. Jelanya. Ternyata jadi yang jelas. Angelanya ternyata jadi angel lah, gimana sih lu ya, emang angel lah. Siapa tahu tadi bisa berubah kan. Ini kok jarang ada meta pose, nggak ada meta pose gitu. Ah, tactical pose nih ya, sukanya pakai meta tactical pose nih, curang nih. Ya udah pakai sengaja pose, nggak bisa dapat poin juga. Dibilang kan ini amal, have fun. Gitu sih, nggak gitu. Emang kalau ini bisa rata nih. Dia bisa rata dengan red team base turret has been destroyed. Oh, lordnya sih red team hero bisa mati duluan nih. Wah, hayalnya mati. Oh, belum masih bisa ini. Emang seorang begitu, gue juga suka buat harapan ke musuh gue tuh masih bisa, dia tuh masih bisa gitu. Kan liat minionnya gak? Oh, waduh kan lupa ada minion. Lupa biasa, baru lupa. Victory! Kena comeback. Kena comeback apaan orang yang menang? Anak iman duta kena comeback aja lu. Wih, kabur gitu. Jangan emosi dong. Eh, keren tuh anjir. Gua enggak ngerti. Si itu si apa si MVP-nya bilang GG lo. Dia baik, berarti dia good attitude tuh iman duta, lu enggak boleh pada jahat. Lu enggak tahu ini ya? Apa? Tahu. Apaan sih ini anak? Oh, ini last game 18-20 ya? Ya udah nih, gue pamit ya berarti ya. Boleh gak nih gue pamit nih? Game lagi, Mo. Game lagi gigi lu, gue udah harus pamit. Besok aja nge-cash PUBG, besok. Gila lu. Eh, tapi gue gak tahu besok bisa kayak nge-cash PUBG. Sekarang lah. Kangen apa? Terakhir jadi mahasiswa. Ya, gila. Belajar juga. Nih lu sama Boruto aja lah. Boruto si Regan mana si Regan enggak itu anjir. Si Regan, Boruto sama Irhan Sudrajat. Dia sendiri gimana? Sendiri anjir sore sama kedua kalau nggak salah gue nge-cash sendiri. Oh, saya gue mau ngomong apa mau ngerti ya kagak. Masih lu nggak pernah main ML? Pernah terakhir main ML 2018 Februari coba doang. Okay. Give me a sign.
bisa milih tuh, kayaknya udah gak bisa gue ngomong. Gak bisa ya, Ge, nanti gue di itu dikira suara curang, ntar gue boleh. Gue pengen milih dua-duanya, cuman kayak gak masuk. Iya sih, harusnya gue golput aja berarti ya waktu itu ya. Ini buktinya ada dua orang nih. Bukti yang mana nih yang asli? Meta nggak mau itu. Meta pengen kabur bersihin nama nih. Ada dua nih bener masa nih. Dancing bener nih. Oh bukan. Kayaknya yang bener tuh ini. Gue bilang iya mukanya gue di sini orang kan anak senior, gue bilang gitu. Mukti sekarang terpojokan kan, hati-hati Muk, makanya di sini tuh 17 tahunnya 17 Muk. Aduh, itu mau dilaporin rektor parah sih. Tell me baby, cause I need to know now. My loneliness is killing me and I still believe, still believe. Ini BTR, BTR aja ini. Oh iya, Onyx Mute. Eh, Onyx Mute tuh main yang bukan nama lu pade. Apa sih, berbaur dikit kali. Oh iya, bener nih kata sobatnya nih yang ditinggalin nih, sobat yang ditinggalin. Iya iya, sobat ditinggal bucin. Iya, lu makanya bucin juga ya, Gham. Iya, kapan-kapan aja ya. Mana sih?
kamu yang beli kelapas. Pepi siapa, Ham? Pepi siapa lagi, Ham? Pepi Mirsop! Pepi Mirsop! Gue gak ada utang aja orang Pepi. Parah banget Pepi Mirsop lu. Ini apaan sih ya? Bukti laporin Rekson gue ada gila ya? Wifi di layarnya warna-warna gitu, jadi tertipu wifi itu mah wifi diganti pakai nama gua anjir. Aduh, bisa ditipu anjir gila ya, gini emang anak-anak sekolah. Gua dipanggil sama pas umur, siapa yang namanya Mufti? Namanya Mufti, maju ke depan, kamu jelasin ini kenapa wifi Mufti. Gue bilang pas saya nggak tahu pas saya dikerjain temen-temen saya pas. Oh gimana pak bos? Apa? Agak banyak ini biasa lah kayak gue selingan itu. Lalu kan selingannya melas? Ya parah parah Gus. Maaf salah, parah Boruto. Parah Boruto dong. Oh, iya, nama gue udah bukan bagus itu. Siapa itu? Siapa? Bagus emang orang yang selalu kalah. Ya parah parah, baper baper, nggak pernah menang. Mau pilkada, arsikap, ah ya, apalah parah. Kalah mulu. Gue sih nggak ikutan sih, kalau soal itu gue nggak ikutan, gue nggak tahu anjir, gue mah cuman dulu orangnya kalah mulu, bingung gue. Makanya sama temen deket gue sebenarnya itu si Bagus. Ya parah parah. Udah arsikap kalah, pilkada kalah, gak pernah menang lagi. Iya emang waktu itu harusnya, aduh gua aja yang ngalah sih, harusnya gua kasih menang aja, soalnya sedih banget si orang itu, jadi sedih gua nih. Tapi sengaja kalau misalnya menang takutnya tim lu kena mental, makanya oh jangan deh, kasihan. Kalau kena comeback kan mental tuh. Tim gitu. Gua tuh poinnya udah banyak sebenarnya waktu itu, pengen dikasih cuman ya. Sebenarnya waktu itu gini, mau ada peraturan secret gitu, peraturan rahasia. Kan lu poinnya banyak nih. Kalau misalnya waktu itu lu kalah, poin lu bisa gua tarik semua. Oh, itu bukan yang kekuatan orang dalam, bukan itu. Itu buka, nah itu sebenarnya salah satunya sih sebenarnya, tapi akhirnya oh jangan deh, kasihan, ya udah deh, akhirnya dikalahin lah sama si Bagus. Soalnya Bagusnya panas gitu, ada meta pantun kan, baru masuk di in-game-nya tiba-tiba ada meta pantun. Waduh, meta tuh apaan sih, gak connect gue ya. Meta tuh ini yang ada di muka dua di atas hidung. Mata. Mata tuh ini tau, kayak komentator kita, mata LN tuh. Okti. Gila. Lu mau lihat ini enggak, tersangka? Tersangka apa? Tersangka penghancur market. What's up? Lihat deh, gila, dia
tersangka penghancur market. Apa sih orang, lu yang ngasih gua senjata, lu yang itu direktorin gua, lu harus gerakan ini, gerakan itu. Gila sama anjir, emang kurang ajar. Tuh, lihat DP gua tuh, bukti nyata. Ya gila. Belajar gila nih anak. Masih ada lo anjing, belajar gila. Ini masih ada lo nih bukti-buktinya anjir, gila yang ini bukti gua udah kuat banget ini. Ngomong tersangka waktu itu nggak ada, gak ada siapa-siapa lagi selain di foto itu, selain lu. Ini langsung kabur. Dingin banget deh. Udah gue matiin kan ini. Sudah gue save dulu. Paling banget sih. Parah. Itu di mana Gus? Di Boim. Kenapa? Belum balik lo. Belum. Aduh, ini last game nih, Am. Makan ya, mau nggak? Berapa menit? Yang kalah, kalau misalnya lu kalah, lu bayar BPP gua. Kalau lu menang, lu bayar BPP gua juga setengah. Apa untungnya sama gue? Ada, kalau lu menang cuma bayar setengah, Ham. Bayar setengah tapi punya lu. Gak untung dong. Gue netral aja deh, gue netral. Lu netral nih? Iya, netral. Biru kalah sih kayaknya sih. Kayaknya 17 yang kalah. 17 main? Udah kalah 17 ya? Oh, udah kalah. Jadi, yang lo ngerti tentang server, apa aja yang lo ngerti? Yang gue ngerti... ada tower. Ada buff. Ada... Mukti cabut. Mukti cabut? Enggak, masih ada. Mukti laporin rektor masih ada. Mukti satu. Gus, itu kenapa ada yang ngikutin kecil-kecil gitu, Gus? Kenapa? Tadi ada yang ngikutin kecil-kecil gitu. Itu... Kromang, namanya Kromang. Kromang. Jadi dia buat apa namanya?